Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini kita kedatangan ya guys, jadi hari itu lagi ada liputan dari salah satu stasiun TV di kota kita ya, di Balikpapan. Namanya BTV. Ya, kamu rekam air. Hari ini kita ada acara apa? Ada acara syuting-syuting. Dari siapa? Dari BTV. Bal, apa kabar Bal? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita lagi ada apa? Hari ini kita ada didatangin secara televisi dan video. Ya guys. Guys. Kita balik ya Bang ya? Bang? Udah. Oke. Habis ini aku nuang telur bang, baru taruh roti. Nuang telur di sini ya? Iya. Habis nuang telur, taruh roti. Biar ada tengah sini yang. Iya. Baru 1 menitan, kayak gini garap. Iya. Lagi ada acara apa? Nih guys. Ini mau ngambil syuting terakhirnya kali guys. Kayaknya sih gak ngerti juga aku, gak ada instruksinya. Ngapain sih, gak ngerti. Guys, ini lagi liputan Balikpapan televisi guys. Ini ada bapak ganteng, nggak tahu. Nih guys, seru sekali ya, sangat seru, sangat seru. Seru. Kameranya ke situ bocor itu kan. Sangat seru, sangat seru. Ya nggak bang, bang, seru bang, seru sekali bang. Sangat bangga dengan anak-anak Balikpapan nih bang ya. Totalitas sekali guys, beneran. Tadi tuh rekam aja suaranya. Itu ngeriket? Ya ngeriket. Ya jangan juga hidungku kamu ngeriket. Enggak, enggak deket. Krodit parah tadi. Apa? Krodit parah tadi. Krodit itu apa? Rame. Rame ya. Dan sangat seru sekali ya, kayaknya antusiasnya para babang-babang ini ya. Ini gondrong ini ya kan. Tampak ya ini. Tenang guys, tenang. Pendapat dari
udah yang masih bangun ini. Apa yang rekodin adek, rekodin, rekodkan. Tapi pas ini aja. Kita Sarendol segalu galaksi antariksa Bima Sakti Laksmana Raja di laut. Pokoknya dapat banget, gede banget tapi bro. Mantap pokoknya. Mantap bro. Jam berapa? Kita buka dari pagi. Kalau biasanya sudah jam 10 sampai jam
Alhamdulillah. Ini kan Instagramnya itu milenial banget. Emang seorang konten kreator dulunya yang beralih fungsi dan sekarang apa menjelajahi kuliner. Ya bisnis F&B ini nampu tapi ya bener. Gimana nih? Kalau untuk konten sendiri sih berjalan aja. Kayak ikutin apa yang lagi fungsi kita ikutin aja. Sekarang gak ada konsep dulu, gak ada perencanaan dulu. Tapi karena hal-hal yang tidak terencanakan itu malah menjadi suatu dobrakan besar untuk kenaikan pendapatan ataupun orang yang datang ke sini gitu ya. Bang Tommy katanya bahwa pesan ini bisa sampai joget ya. Iya. See you cry, you don't have to feel